boleh. Dulu kan tampil yang pertama tampil di Brownies. Tadi tampil di Brownies. Tampil lagi ya. Seperti apa tadi? Gimana? Iya, tampil berapa lagu, bawain berapa lagu. Nah, tadi kebetulan yang jalan ke Brownies itu Alwi sama Om Basman sama adik saya. Oh. Nah, saya tadi ngurusin untuk launching dan konser tunggalnya Alwi untuk apa namanya konser online-nya dia. Jadi belum tahu tadi di Brownies kayak gimana, saya belum. Duet sama apa. Veteran lagi tadi. Duet sama veteran itu ya. Lagi tadi. Gimana Pak Alwi? Lagu apa? Lagu. Nah, tadi gimana lalu rasanya sama veteran? Sama veteran. Oh, seru sekali karena bisa ketemu lagi sama kakak veteran. Itu benar. Lagu apa itu, Bang? Berbeda kasta. Oh. Dia jadi bareng tadi ya? Iya, jadi bareng. Terus? Senang gak? Iya, senang banget. Baru hari ulang tahunnya. Ulang tahun Brownies. Tadi mengaji gak? Disuruh ngaji? Mengaji? Iya. Coba ngajinya gimana tadi di Brownies kamu? Yang bagus gak? Biar dilihat sama orang-orang. Jadi tadi Alwi ngaji begitu di Brownies. Iya. Oh ya? Tadi soalnya Om nggak lihat. Keren. Berapa nyanyi berapa lagu Alwi tadi? Apa? Satu aja. Nyanyi satu lagu aja. Satu lagu aja. Ini satu lagu tadi di Brownies. Udah lumayan sering berarti ketemu sama kakak veterannya. Iya. Alwi, Alwi sering nggak ketemu sama Om kakak veteran? Sudah berapa kali? Sudah banyak. Ada proyek apa fokusan mungkin? Untuk sama Alwi, itu kan sempat ada rekaman juga belum dirilis ya? Alwi sama Betran? Iya, kemarin itu kan sempat ngobrol sama si ini, siapa namanya, sempat ngobrol sama Ruben Onsu. Saat, ayo nyanyi yuk si Alwi sama Betran gitu. Ya udah, sempat nyanyi, Alwi nyanyiin lagu, Alwi dan Betran nyanyiin lagunya si Betran judulnya? Sahabat Kecil. Sahabat Kecil, nanti Betran dan Alwi nyanyiin Aisyah Sahabat Yang Hilang. Tapi kan jadwalnya Betran lagi full. Jadi ya sambil menunggu, sambil berjalan aja. Konsernya solo sendiri kapan Alwi? Ya? Konser sendiri Alwi kapan? Dua minggu lagi, kalau gak ada halangan ya. Kalau gak ada halangan, dua minggu lagi Alwi kita bakal bikinin konser online. Oh. Sekalian peluncuran singlenya dia dengan Bunda Rita Sugiarto. Cukup? Ya, terima kasih. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe Aksi Entertainment. Mantap. Kenapa lu ngomongnya itu ya?